Halo, selamat pagi. Hari ini saya ingin mengajarkan tentang bagaimana cara instalasi driver TMU58 di komputer. Nah, yang kita butuhkan pertama adalah kabel USB dan komputer, lalu kita akan download drivernya di website kita, di blueprintindonesia.com, lalu ke support, kita klik supportnya. Nah, di sini ada driver TMU58. Kita tinggal klik saja, nanti dia akan lari ke sini, dan kita akan langsung download saja. Nah, setelah download, dia akan otomatis download sampai selesai. Kita akan mulai instalasi. Jadi kita double klik dulu blueprint printer setnya. Di sini kita yes, izinkan saja. Nah, lalu bahasa Inggris, oke. Ini yang next saja, accept. Lalu next. Taruh di mana? Sini sudah ada, next. Install. Tunggu sampai dia jalan selesai. Nah, oke, okay, finish. Nah, sekarang akan muncul seperti ini, blueprint 58, blueprint M58 auto selected USB. Nah, kita klik refresh saja USB 02, dia sini sudah otomatis muncul ya. Lalu kita start. Nah, setelah dia muncul, setelah instalasi selesai, dia akan muncul seperti ini. Kita tinggal klik print. M58 sudah terinstall. Oke, demikian ininya.